Kali ini kita main game yang mainstream, yang emang banyak banget yang mainin ya. Ini gue iseng buat upload rank journey. Ini kita main Mobile Legend pakai Vexana si Ratu MS Glow ini. Gue udah lama main Mobile Legend, tapi emang jarang-jarang aja ya, karena main Mobile Legend kalau nggak mabar sih kayaknya kurang seru. Nah, ini gue solo rank, jadi kita coba ya, di sini kita bantu langsung linknya buat dapetin si Mimi Peri. Kita masih stay di tengah dulu buat clearing wave sambil nyusul level 4. Ini kita bantu di atas karena teman kita lagi ngegang nih, kita bakal dapat ngekill satu. Aduh, di Vexana emang sebenarnya GG sih ya, tapi emang gak laku aja di MPL. Gue sebenarnya ngikutin Mobile Legend itu lumayan sering sih ya, ya buat dapet info gameplay kemudian strategi-strategi. Ini kita langsung coba rusuhin jungle musuh aja. Ini harusnya mati sih. Ini ada Balmon lagi. Sini om, main om. Sini main om. Ini harusnya kalau udah owning ini udah enak sih ke late game. Oke, kita dapat turtle-nya. Balik lagi, clearing mid. Vexana juga enak banget sih buat clearing minion ya, karena pasifnya Vexana itu ngasih apa namanya mark ke minion, itu kalau meledak dia bakalan ngasih impact area ya. Ini gue iseng aja sih buat ngupload, siapa tahu kalian juga suka buat nonton gameplay Mobile Legend dari gue. Jadi sambil nunggu game baru untuk kita mainin ya, itu kontennya masih gue siapin. Oke, kita mau di sama si Edit sih. Ini mati juga. Bawahnya kayaknya kalah sih. Kalah lane pace dari awal karena terusnya Ludus main. Sekarang itu memang player Ludus minta
di meta awal. Karena dia nggak ada request, jadi gue main di mid lane sih. Paling kalau banyak CC yang nge-gank itu. Ini tuh ada dua lagi. Kalau gue sih nggak terlalu bisa main role lain ya. Biasanya gue tuh main Magi sama tank. Karena ya dari tasolo player lah ya. Sering main solo dari tasolo player tuh kayak gimana? Apalagi kalau udah dapat slot 5. Itu udah wajib banget maintain. Editnya datang. Kita tunggu sambil hitnya keluar. Ini siapa yang dapat buff? Kalau main Vexana gue senang pakai buku ya, karena biar mananya nggak boros. Padahal sebenarnya banyak kan, kadang orang main pakai apa sih namanya, yang kayak permen gula-gula itu guys, yang warna kuning. Orang biasanya main pakai itu ya. Cuman kalau pakai itu mananya boros sih. Oke, teman kita dapat turtle lagi. Ini udah owning banget sih udah. Kita tinggal support buat ngebantu aja. Sambil laning phase-nya dijaga juga. Oke, ini mati ya. Aduh, kita ditangkepin. Aduh. Mati sih, kita nggak ada skill 1. Kalau ada skill 1 masih bisa lah kita ngulur-ngulur waktu dikit. Gue juga mungkin bakal beberapa kali gitu ngupload rank journey dari Mobile Legend ya, karena ya lumayan juga lah buat di share kan, siapa tahu ada yang suka gitu. Walaupun bukan pro player, gue cuman pecinta game guys. Jadi kalau emang game yang bisa dan seneng gue mainin, gue pasti mainin sih. Dan itu gue bakal share ke kalian juga gameplaynya. Ini ada Yin. Oke, kita CC-in aja dulu. Ini linknya bakal kita nama skop. Aduh, gak kena. Mati sih harusnya.
pernah kena in ya. Ini kita covering belakangnya. Editnya ngincer gua, guys. Editnya gede banget kayaknya sama gua. Kabur dulu lah. Dari tadi kita diincerin mulu ya sama editnya. Ada Rita solo rank tuh gini, kadang udah mati 4 gini hypernya nggak mau langsung settle lord gitu. Malah kadang udah owning karena keasian ngekill malah jadi ke comeback. Nah, itu derita solo player sih. Gua main Mobile Legend itu dari tahun berapa ya? Mungkin dari waktu itu si Freya itu sama Alucard masih OP-OP banget, masih OP-OP-nya. Jadi momen dimana, aduh, loh, lah, buset, ternyata Zax-nya di situ udah nggak kelihatan. Jadi sekali lompat itu kadang musuh bisa rata ya. Nah, zaman-zaman itu mungkin sekitar tahun 2015 mungkin ya, 2014-2015. Cuman emang nggak kompetitif banget sih kalau gua main game ini, karena ini kan game one run ya. Jadi bukan game yang nge-build karakter. Kalau gua sih lebih seneng kayak game yang nge-build karakter kayak MMORPG ataupun kalau survival tuh kan kita juga nge-build sih, nge-build karakter, nge-build environment. Atau musuhnya mulai udah mulai ngebacot ya guys. Mereka terjadi peperangan antar tim. Ini kena nih, kena gua masuk. Aduh, salah lempar skill. Oke, ini di belakang nih. Lah, kok jadi. Oke, ini kita cover lagi deh. Aldusnya masuk, mati juga dong Aldusnya. Kita ganggu-gangguin aja. Kena, mati sih harusnya. Ya, jadi kebuang ulti kan gua. Kena juga. Oke, jago ya Beatrix nih. Snipernya kena ke Moskop. Kadang kalau main solo gini juga pas hoki gitu, kita win streaknya bisa dapat tim bagus terus. Tapi kalau pas lagi busuk, pas lagi bau gitu, yang ada bisa low streak guys. Kalau udah low streak itu kadang gua nggak mainin bisa sampai seminggu. Sama gua juga seneng main Magic Chess sih, karena di awal-awal gua bikin channel ini juga yang gua share itu kebanyakan gameplay Magic Chess. Cuman kalau Magic Chess lebih kompleks ya. Itu kadang kalau musuh lagi atau commandernya lagi OP-OP banget, kita yang nggak punya commandernya jadi sering kebuli. Apalagi commander kan dibelinya pakai BP. Gue mending pakai beli hero sih BP. Tuh nggak mau ngelot guys, padahal free mati 3. Innya udah
emosi jiwa ya. Dari tadi mau mitik jokian gitu ya. Ini kayaknya bisa end sih, karena kondisi kita udah menang. Beda gol juga ada banyak. Oke, kita udah menang. Oke, thank you guys ya. Gua harap kalian suka. Bye bye.